Ibunda Sarwendah bongkar sifat asli Ruben Onsu. Siapa sangka Bensu itu ternyata orangnya. Ibunda Sarwendah pernah mengungkap bagaimana sifat asli sang menantu alias Ruben Onsu. Seperti diketahui, saat ini rumah tangga Ruben dan Sarwendah tengah menjadi perbincangan publik. Hal itu terkait perceraian yang tengah dijalani oleh pasangan artis tersebut. Siapa sangka rumah tangga yang dikenal harmonis dan penuh kasih sayang tiba-tiba muncul dengan isu perceraian. Terlebih sebelumnya belum pernah ada isu pertengkaran, apalagi perselingkuhan. Pada 9 Juni 2024 lalu, Ruben Onsu resmi melayangkan gugatan cerai kepada Sarwendah di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Selama ini Ruben Onsu dan Sarwendah dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Ruben Onsu dikenal sebagai orang yang ceria dan sayang keluarga. Ibunda Sarwendah ungkap sifat Ruben Onsu. Jauh sebelum munculnya isu perselingkuhan, Ibu Sarwendah Rospita Joa pernah mengungkap sifat asli Ruben Onsu. Rospita Joa juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu merupakan sosok yang baik dan bertanggung jawab. Menurutnya Ruben Onsu atau biasa dipanggil Bensu itu bisa menjadi pemimpin yang baik untuk putrinya. Karena itulah Rospita Joa memberikan restunya kepada Bensu untuk mempersunting Sarwendah. Pertama lihat Ruben, udah kelihatan Ruben ini sosok yang bertanggung jawab. Bisa menjadi pemimpin yang baik buat keluarga, terutama buat Wenda, ungkap Ibunda Sarwendah Rospita Joa dalam tayangan YouTube Star Pro Indonesia. Tak seperti menantu dan anak, Ruben dan Rospita sangat dekat layaknya ibu dan anak sendiri. Tanya itu saking dekatnya keduanya juga sudah seperti teman.